Ribuan pendukung Houthi berkumpul di sana pada Jumat, 19 Juli 2024, dalam aksi solidaritas terhadap Palestina. Massa berkumpul sambil memegang bendera Palestina dan Yaman. Dalam aksi tersebut, ribuan orang mengecam Israel dan Amerika Serikat, AS, yang menjadi musuh utama Houthi. Matilah Israel, matilah Amerika, teriak Massa, dikutip dari First Channel News. Juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree juga turut meneriakkan kecaman bersama warga. Aksi solidaritas ini digelar setelah Houthi berhasil menyerang ibu kota Israel, Tel Aviv, pada Jumat, 19 September 2024, dini hari. Serangan itu dilakukan menggunakan drone bermuatan bahan peledak hingga menewaskan satu orang. Houthi bersumpah akan terus menargetkan Israel sampai agresi di Gaza dihentikan.